Hope you are good wherever you are. Now we want to come to worship God and let us pray. Father God, we thank you for today. We believe that you have blessed us in all our days. And now we come together and we want to worship you. Anoint us, touch us wherever we are. Thank you, Lord Jesus. In the name of mighty Jesus we pray. Amen. Hallelujah. We come to worship you, O God. Be enthroned upon our praise. Oh, hallelujah. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. You are beautiful. You are beautiful beyond description. To marvelous for words. To wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Of your love. You are beautiful beyond description. Majesty, majesty. Stand.
in awesome wonder, consider all the worlds thy hands has made. I see the star, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe displays. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sing it again, oh Lord my God. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, the roaring thunder, thy power throughout the universe displays. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, to you, you belong to me, Lord.
forsaken, I believe. Oh, goodness and mercy would follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Yes, Lord, we would like to declare Jesus with this song. We believe that you, God, the Almighty God, to give our offering. You can do the transfer through our QR code or the account number on the screen. And before we give, now let us pray. Father God, we thank you that you have blessed us abundantly in so many. Thank you, Lord Jesus. Now we want to give our offering with a grateful heart and a joyful. Thank you, Lord Jesus. And in the name of mighty Jesus, we pray. Amen. Now before we give, let us do the declaration. 1, 2, and 3. When we bring our offerings, we believe that the gates of heaven are open and the blessing of the Lord are poured out. I have a better business, job, and education. Profit, bonus, and assets will be multiplied. God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises, and rewards. A soulmate will be given to those who are single. There is no barren person in our midst, and families are living in harmony. All enemies, sickness, and loss will be rebuked from our lives, family, job, and our businesses. This is the time to give the offering in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. And the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of
of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And now it'll open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and now we'll daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever, Jesus. I could sing of your love forever. Ooh. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. I know, yeah. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. I could sing of your sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan bagian yang ketiga daripada serial Strong Church, A Strong Church. Dan saya beri judul bagian ini adalah The Future is Young. Judul ini diberikan oleh anak saya, dan anak saya suruh nemenin saya karena dia yang masih muda. Nah, saya sudah tua. Masih muda juga. Oke, baiklah, saya akan mulai ya. Dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-23, dikatakan gini, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, di dalam Yudas, maka Tuhan memerintahkan kita supaya kalau orang keluar dari jalurnya Tuhan, maka Tuhan ingin supaya kita itu merampas. Maka yang tadinya itu judul pertamanya itu merampas. Pull out, biar kejam gitu. Kata anak saya, jangan Pak,
lebih bagus, yang lebih lembut katanya. Ya sudah, saya ikut. Nah, jadi dengan kata lain dalam Yudas pasal pertama ayat 23, katakan gini, selamatkan mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari api neraka. Saudara ingat ya, gereja akan kuat kalau dia boleh dan bisa berhasil menyelamatkan generasi muda. Sebab generasi muda adalah generasi penerus dari gereja itu. Oleh karena itu, kalau gereja gagal memuridkan anak-anak muda, generasi yang di bawah, maka gereja itu tidak punya masa depan. So that's why a strong church, gereja yang kuat, adalah gereja yang bisa merampas mereka dari neraka dan mengambil mereka dari dunia dan memuridkan mereka menjadi murid-murid Kristus. Yang setuju katakan, amin. Ada seorang hamba Tuhan dari Melbourne, Australia, namanya Russell Evans. Dia berkata gini, pada waktu di tengah-tengah kebaktian, di tengah-tengah conference-nya dia, tiba-tiba dia mengangkat tangan dan berkata, siapa yang dari Indonesia? Lalu kemudian ketika banyak orang Indonesia maju, tiba-tiba dia mulai berkata, ini pesan Tuhan bagi Indonesia. Akan ada banyak anak-anak muda, bahkan dia katakan akan ada banyak jutaan anak muda yang menyala dengan api Roh Kudus dari Indonesia yang akan pergi ke bangsa-bangsa. Wow. Jadi dengan kata lain saudara, saya mempercayai bahwa gereja hari-hari ini mesti mempersiapkan generasi muda, bukan cuman mereka memberi kebaktian, tapi saya pengen merampas mereka yang ada di luar dan bawa mereka di dalam gerejanya dan didik mereka menjadi murid Kristus. Amen. Kalau gereja berhasil itu, maka gereja akan menjadi kuat. Amen. Dan perkasa. Amen. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjangkau anak muda? Ini waktunya saudara dan saya berlari dan menjadikan mereka murid Kristus. Bagaimana sekarang Pak caranya kita menjangkau anak muda? Nomor satu, saya minta karena ini kerinduan Tuhan. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan serial yang lain. Tapi suatu malam sore, ketika saya olahraga, tiba-tiba Tuhan berbicara secara khusus kepada saya, bawa gerejaku menjadi gereja yang kuat, kata Tuhan. Lalu kemudian saya diberikan judul ini, A Strong Church. Jadi nomor satu, bagaimana caranya kita bisa merampas? Nomor satu, kita mulai dari nomor satu, kesadaran orang tua untuk bisa membawa anak-anaknya datang ke gereja. Dan mendidiknya di dalam takut akan Tuhan. Kenapa Pak mulai kok Bapak berkata dimulainya dari orang tua di dalam gereja? Why? Kenapa? Nomor satu, semua anak-anak muda yang sudah ada di dalam gereja, semua, katakan bersama saya, semua harus dijadikan murid. Amen. Karena kalau mereka yang sudah ada di dalam gereja saja belum jadi murid, maka mana mungkin kita bisa merampas dan menjangkau yang ada di luar gereja. Betul apa betul? Nah, oleh karena itu saudara, saya pengen supaya orang tua, apa yang harus dilakukan Pak orang tua? Perhatikan ini. Orang tua, mari ayo kita kerjasama. Anakmu juga anak saya secara rohani. Mungkin dia titip, Tuhan titip kepada saudara sebagai anak jasmani, tetapi karena dia ada di wadah WTC ini, maka dia adalah anak rohani saya. Dan saya pengen bersama dengan saudara para orang tua, bawalah mereka bisa menjadi murid Kristus. Amen. Gimana caranya Pak? Orang tua harus membawa anaknya mengikuti Tuhan sejak dari kecil. Dengan program pemuridan yang sudah gereja siapkan. Itu sebabnya saudara, gereja mempersiapkan. Saya sudah bergumul begitu lama. Sebab Tuhan berbicara ini dan berbicara ini lagi dan berbicara ini lagi. Dan saya makin hari makin menyadari. Dan sekarang saya minta ini tidak bisa dikerjakan cuma satu atau dua orang. Saya minta semua orang tua, ayo kita hand a hand. Bekerja bersama-sama. Gereja tidak mungkin bisa melakukannya tanpa orang tua. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, saya pengen tahu di gereja itu bagaimana sih menyiapkan dari kecil? Dari kecil ada kita namanya WTC Kids. WTC Kids ada empat
kelas. Yang pertama namanya nursery. Oke. Yang kedua namanya toddler. Nursery itu yang 0 ya sampai 2 tahun. Begitu naik 3 tahun mereka masuk ke toddler. Toddler ini sampai dengan ya TK gitu ya. Ambil 5 tahun. Kemudian nanti pada waktu dia naik ke kelas SD ya, primary. Lalu kemudian pertama adalah nursery, kedua toddler, ketiga primary. Itu anak yang sudah SD kelas 2, kelas 4. Lalu yang kelas 5, kelas 6 namanya Rock 56. Nah, empat kelas ini saudara mesti tahu orang tua. Kenapa? Kalau saudara enggak tahu, saudara enggak bisa bawa anakmu pindah dari kelas yang satu ke pindah kelas yang kedua. Kedua ke kelas yang ketiga. Karena kalau saudara tidak mengerti, jadi orang tua enggak bisa terserah gereja dah, terserah dah. Enggak bisa begitu. Mulai sekarang rampas. Kata-kata ini yang disampaikan kepada saya, rampas. Artinya saudara harus penuh semangat dan saudara penuh passion membawa anak-anak saudara datang kepada Tuhan. Amin. Bagaimana Pak kalau sudah SD? Saudara dia masuk ke kelas namanya generation 180 generation. Itu SMP dan SMA. Masukkan di sana setiap minggu nanti ada kelas sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri. Kalau lulus itu dia masuk lagi ke kelas yang namanya kelas mahasiswa. Dia ada di FLCC. Adanya di mana Pak? Di TC lantai 3. Kalau SMP SMA ada di Next Gen Center di sebelah gereja kita. Pak, kalau sudah selesai mahasiswa, mereka ada di DM, karsel-karsel DM. Jadi saya minta supaya yang selesai mahasiswa, mereka masuk di dalam kelompok dewasa muda. Dan mereka akan berbicara tentang pekerjaan, mereka berbicara tentang family, dan lain sebagainya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Charles S. Spurgeon, dia berkata, "The first and most natural condition of things is for Christian parent to train up their own children in the nurture and admonition of the Lord." Apa artinya? Yang pertama dan yang kondisi yang paling natural yang harus dikerjakan oleh orang tua Kristen ya adalah melatih anak-anaknya dan mendidik anaknya, membesarkan anaknya di dalam takut akan Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yaitu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Nah, jadi Alkitab pun berkata bahwa seharusnya kita mendidik anak-anak kita sejak kecil. Dan secara berulang-ulang kita harus mengarahkan mereka supaya mereka bisa mengasihi Tuhan sehingga masa mudanya dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Saya adalah produk pemuritan dan pendidikan dari Pak Wirjo dan Bu Flora, saudara. Oh, haleluya. Dari sejak kecil saya udah dicekokin pokoknya hidup itu harus takut akan Tuhan. Hidup itu gak cuma buat diri sendiri tapi hidup itu untuk melayani Tuhan. Dari kecil tuh saya suka diajak melayani, saudara. Baik waktu mereka melayani saya tongkrongin gitu ya. Atau saya juga dicemplungin ke dalam pelayanan. Jadi waktu saya masih kecil, kan saya belajar musik waktu itu ya. Masih kecil banget lah, masih 4-5 tahun. Nah begitu saya menginjak SD, ada sebuah kelompok kecil, kalau sekarang kita namanya Kids Altar ya. Kalau zaman dulu namanya Pos PI, saudara. Jadi banyak teman-teman yang satu komplek gitu ya, mereka datang kersel bareng. Nah saya pasti masih cupu main keyboardnya. Tapi pada waktu itu orang tua saya cemplungin, sengaja beliin saya keyboard cuman buat apa? Pelayanan. Gimana perasaanmu waktu itu, waktu saya suruh? Wah, sebel banget sih waktu itu. Iya, karena kan saya kan belum jago. Cie, emang sekarang jago ya? Enggak juga sih. Tapi pada waktu itu kan saya belum bisa gitu loh. Main lagu-lagu Happy Yaya lah apalah. Saya belum bisa. Tapi saya dipaksa melayani. Jadi saya waktu itu bete banget. Saya cuma main satu tangan aja. Bosan gitu. Tapi begitu saya jalanin gitu ya, mereka juga saya lihat menjadi inspirasi saya untuk melayani. Hidup itu jangan kalau punya talenta tuh disimpan sendiri. Jangan kalau misalnya bisa memberkati orang lain, kenapa gak kamu lakukan? Nah dari situ saya belajar, okelah dengan apa yang saya punya, meskipun ini belum sempurna, meskipun ini belum presentable di hadapan orang lain, tapi saya belajar bahwa saya punya sesuatu untuk saya bisa kontribusikan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan ini adalah bekal saya yang fuel
fuel saya untuk saya bisa melayani generasi ke generasi. Baik saya ketika saya SD, saya melayani kids. Ketika saya SMP, saya melayani di teens, youth. Dan saya melayani di setiap generasi di mana Tuhan tempatkan saya di setiap season. Dan itu saya juga ajarkan kepada anak saya. Karena inspirasi ini, karena legacy ini yang datang dari orang tua saya merasa bahwa gak ada hidup yang lebih bahagia selain dari hidup yang melayani Tuhan. Gitu. Makanya saya ajarin anak saya meskipun waktu itu dia masih ikut kelas nursery waktu itu ya. Jadi 2 tahun saya tuh encourage dia, ngapain sih jadi usher? Bisa apa sih anak 2 tahun saudara? Tapi saya encourage dia, kamu melayani ya, kamu lakuin aja apa yang kamu bisa. Emang ngapain mami? Well, salaman tangan aja. So semua orang yang waktu itu datang, waktu itu kita masih ibadah offline, mungkin saudara ada yang pernah disalamin sama anak saya. Jadi anak bocah pakai kostum koboi gitu ya. Lalu dia salamin om tante gak kenal siapa, pokoknya salamin aja. Pokoknya semua orang disalamin. Nah, tapi dari situ pulang-pulang saya tanya, Nikanor seneng gak hari ini melayani? Seneng. Lalu saya pernah tanya sama dia, Nikanor cita-citanya mau jadi apa sih? Mau jadi usher, saudara. Jadi lucu banget gitu ya. Maksudnya sepolos itu anak-anak bisa mempunyai cita-cita. Dan kalau misalnya saudara bayangkan, kalau seandainya kita bisa encourage mereka dari sejak kecil untuk melayani Tuhan, berkontribusi dari apa yang mereka bisa berikan, bayangkan generasi kuat seperti apa yang bisa kita bangun saat ini. Amin. Amin. Frederick Douglass berkata bahwa it is easier to build strong children than to repair broken men. Lebih mudah untuk kita membangun anak-anak yang kuat daripada kita harus memperbaiki orang dewasa yang hancur. Abraham Lincoln juga berkata bahwa teach the children so it will not be necessary to teach the adults. Wow, kalau kita mengajarkan anak-anak dari sejak kecil, maka gak akan perlu kita mengajarkan orang dewasa. Wow, so powerful. Nah, kalau kita tidak memuridkan anak-anak kita, maka dunia akan memuridkan mereka. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak duniawi. Gen mereka akan menjadi duniawi. Kenapa? Karena banyak sekali influence saudara yang bisa mereka akses kapan saja. It's the internet of things right now. Jadi mereka bisa akses apa saja, mereka bisa tahu segala informasi. Yang mereka butuhkan dari kita para orang tua, orang-orang yang memuridkan mereka adalah bukan informasi, yang mereka butuhkan adalah legacy. Dari yang mereka mana butuhkan, sih dia dapat informasi? Banyak, YouTube. Okay, semua orang bisa akses YouTube sekarang. Anak-anak gak perlu belajar dari papahnya bagaimana cara maku yang benar. Anak-anak gak perlu belajar dari mamahnya kalau mau ngelipet kertas origami itu gimana, because YouTube teach them. Semua video bisa diajarin di YouTube. Bagaimana cara memakai aplikasi ini, cara pakai aplikasi itu, semua bisa diajarkan di YouTube. So, semua sosial media itu mengekspos anak-anak kita dengan segala informasi yang mereka berikan. Tapi kita harus bisa menjadi orang tua atau mentor untuk memuridkan mereka mempunyai apa? Nilai. Itu yang penting. Karena itu yang tidak diberikan oleh dunia. Itu yang tidak diberikan oleh social media. Itu yang tidak diberikan oleh YouTube. Why? Karena ada nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai takut akan Tuhan yang hanya bisa di-deliver oleh kehidupan orang tua mereka. Apa yang mereka lihat di rumah, apa yang mereka lihat dalam kakak pembina mereka, itu yang mereka lihat. Kalau mereka tidak dikasih tahu bahwa mereka ini berharga di mata Tuhan, mereka ini gak diajarkan bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu itu berharga dan kamu itu sempurna. Kalau tidak diajarkan itu, maka yang terjadi adalah mereka akan mencari jati diri mereka dari mana? Sosial media. Mereka akan berusaha semampu mereka untuk bisa mengejar apa yang mereka lihat di sosial media. Padahal kenyataannya kehidupannya tidak seperti itu. Dan akhirnya membuat anak-anak muda banyak bertanya-tanya tentang jati diri mereka, siapa diri mereka sebenarnya, dan itu membuat mereka menjadi punya anxiety, jadi punya depression, karena mereka seperti tidak bisa meraih apa yang dunia ekspektasikan atas mereka. Ini saatnya sebenarnya kita bisa mengajarkan kepada mereka nilai yang benar, bahwa seharusnya kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri atau untuk memuaskan orang lain. Tuhan punya rencana dalam hidup kita, dan ini yang harus anak-anak kita tahu, bahwa mereka juga punya rencana yang hebat dan Tuhan punya rencana yang hebat buat diri mereka, sehingga mereka harus menjadi apa yang Tuhan tanam dalam hidup mereka. Nah, kalau anak-anak gak dikasih
nilai, mereka juga bisa nonton apa aja yang gak harusnya mereka tonton. Anak umur 8 tahun main game untuk anak 18 tahun. Itu terjadi, saudara. Dan karena influence itu, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Anak kecil, saudara, saya batasi anak saya untuk tidak nonton hal-hal yang gak boleh. Saya batasi video yang dia boleh tonton, saya batasi waktunya dia boleh tonton. Bahkan sebelum umur 3 tahun, saya gak kasih dia main gadget sama sekali kecuali video call. Sama grandpa-grandmanya, sama papa mamanya, sama opa-omanya, sama saudaranya. Saya hanya kasih itu saja dan saya batasi dia supaya dia tidak menjadi pasif. Kenapa? Karena di umur 0-3 tahun mereka menyerap segala sesuatu. Dan bayangkan kalau saya tidak monitor apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari, maka dia akan menjadi hancur. Saya pun belajar sebagai orang tua. Saya enggak semua orang tua tuh disekolahin kan saudara untuk jadi orang tua. That's why saya mau encourage setiap orang tua, kita belajarlah. Kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak kita pada setiap musimnya. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi kita bisa bersama-sama menjadi orang tua yang terus belajar untuk mendidik anak kita takut akan Tuhan. John F. Kennedy berkata, "A child miseducated is a child lost." Anak yang tidak dididik akan menjadi anak yang hilang. Dan Charles E. Wiseman berkata, "We are going to raise a lost generation of children unless they are properly disciplined and properly spanked." Artinya kita akan membangun generasi yang hilang kecuali kecuali anak-anak kita diajar dan dihajar dengan pantas. Saudara, ada saya mesti terbuka semua ini. Ya, supaya kita bisa selamatkan generasi muda. Ada 4 faktor yang berperan di dalam pendidikan seorang anak atau memuridkan anak. Yang pertama adalah orang tua. Kenapa? Karena saudara yang punya waktu paling banyak. 2, sekolah formal. Bisa di TK, SD, SMP, SMA. Bisa university. Anda punya waktu di sekolah, anak-anakmu lebih banyak daripada di gereja. Sama nomor 1 orang tua, nomor 2 yang paling banyak lagi sekolah. Yang ketiga, faktor yang berpengaruh terhadap anak-anakmu adalah lingkungan. Yeah. Oleh karena itu orang tua mesti mengatur dan memonitor dengan siapa anak-anakmu itu bergaul. Okay? Yang keempat adalah sekolah minggu atau gereja. Kalau sudah gede, gereja. Nah, saya pengen saudara mengerti bagaimana sih interaksinya. Saudara perhatikan, anak itu adalah irisan, kalau kita belajar matematika, anak itu adalah irisan dari pengaruh orang tua, kemudian pengaruh dari sekolah formal, pengaruh dari lingkungan, dan pengaruh daripada gereja atau sekolah minggu. Yeah. Dan yang di tengah-tengah irisan paling tengah itulah anak kita. Yang kita rindukan satu hari dia menjadi murid Kristus. Amen. Jadi dengan kata lain, saya mau istilah Yudas tadi merampas. Saya pengen mengajak orang tua tidak sekedar Anda bawa ke gereja. No, saya pengen saudara mulai melangkah step by step dan dengarkan step by step. Kita rampas, artinya gini, kita mau tolong anak kita, kita ambil anak kita dari pengaruh dunia yang akan memuridkan mereka kalau kita tidak bersedia merampasnya, kalau kita tidak bersedia untuk train mereka. Ya. Nah, saudara, itu bagian yang pertama, peran dari orang tua, saya minta supaya saudara belajar, tahu, dan care dengan anak-anakmu. Yang kedua, pelayanan next gen juga harus dipersiapkan dengan baik di dalam gereja. Terukur, terarah untuk memuridkan anak kita agar tidak hilang di persimpangan jalan. Yeah. Sebab kalau kita hilang di persimpangan jalan, apa yang terjadi? Kita lost. Kita raise up the lost generation. Mm-hmm. Kita membangun generasi yang hilang. Yeah. Waduh, ngeri sekali. Nah, saya rindu saudara, perhatikan gini caranya. Kalau karena saudara di gereja itu sudah disiapkan dari mulai WTC Kids, masuk
180 generation, kemudian masuk FLCC sesuai dengan umur mereka. Saya minta supaya saudara perhatikan ini ya, supaya orang tua tahu. Ini kita siapkan pelayanan next generation, mulai dari WTC Kids, kemudian SMP, SMA, mereka ada di 180 generation, kemudian mereka ada FLCC, dan kemudian setelah itu mereka masuk dalam dewasa muda, dan kalau setelah selesai dewasa muda, mereka bisa bergabung di dalam kebaktian umum. Kenapa kita mesti memuridkan anak-anak ini sesuai dengan umur? Sebab kita punya program, kita punya cara melayani, yeah. Apa yang dibahas, makanan mereka itu sesuai dengan umur mereka. Anak SD tidak mungkin diajari menstruasi. Tidak mungkin, saudara kita. Jadi anak-anak diajari taat, disiplin, rajin belajar, taat orang tua, taat Tuhan. Tapi kalau 180 sudah harus diajari karena dia sudah mulai menstruasi. Anak-anak sudah mulai puber, dia harus tahu kenapa pubertas. Tidak mungkin saya ngajari pubertas di dalam gereja umum. Bapak-bapak semua pada tidur, saudara. Jadi mereka kita berikan makanan sesuai dengan umur mereka. Pada waktu di FLCC mereka diajar bagaimana mencari pasangan hidup, bagaimana mereka menemukan nilai-nilai kehidupan karena ini transisi dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya adalah siapa Pak yang bertanggung jawab membawa mereka? Nah, saya pengen perhatikan ini. Pantau dan arahkan dengan baik serta rangkul anak-anakmu supaya mereka memiliki komunitas yang benar di dalam gereja. Jadi begini, saya pengen saudara ini berpikir bersama-sama dengan saya. Anggaplah anakmu itu juga anakku. Dan saya sedang memikirkan anakmu supaya kita bisa raih dan selamatkan generasi muda kita. Nah, sekarang perhatikan. Ada ini masalah. Masalahnya ya, ada anak yang umurnya sudah SMP, tapi dia tetap mau di sekolah minggu. Karena apa? Dia bilang, enggak, saya senang di sini. Kenapa? Di 180 dia bilang, saya enggak punya teman, enggak ada yang cocok, acaranya enggak enak. Sekarang saya tanya, kalau anakmu udah umur SMP, saudaralah yang harus mencarikan kelas. Saudara yang harus menuntun kelas. Ayo nak, kamu harus pindah di kelas yang baru, di generasi 180. Saudara, sama seperti saudara, kalau anakmu sudah kelas 5, kelas 6, saudara pasti sudah diajar, nanti lulus ya nak ya, kamu harus cari sekolah. Siapa yang cari sekolah? Orang tua. Sekolah apa yang akan saudara pilih? Orang tua. Anakmu datang ujian, tes, tapi yang nyari orang tua. Bisakah orang tua yang saudara dengar hari ini, saudara ngerti-ngerti di kids aja ada 4 kelas. Kalau anak umurmu kelas 3 umur 3 tahun, dia mesti pindah ke toddler, jangan di nursery. Karena makanannya, mainannya beda, sama-sama main. Nah, kemudian dari toddler dia pindah makanannya lain. Setelah dia SD, saudara yang pindahin. Kalau dia enggak mau, saudara yang bertanggung jawab. Sekarang ada anak-anakmu. Sekarang ya, saya tanya saudara. Ada anak, dia berkata begini, "Mah, saya enggak mau sekolah minggu." Ya. "Kenapa, Nak? Enggak enak sekolah minggunya." Terus saudara kok izinkan naik kebaktian umum. Ngapain dia? Main HP. HP mamahnya. Paling tidur. Sekarang saya balik. Kalau anakmu kau suruh sekolah di SD. Pergi sekolah. Dia bilang ini, "Enggak, Mami. Enak sama Mami aja. Di rumah lebih enak." Saya tanya saudara. Saudara izinin apa enggak? Enggak lah. Ambiar aku nanti. Dia berkata, "Enakan ikut Mami. Mami enak." Sampai 15 tahun dia sekolah. "Enggak mau ikut Mami." Please mulai kita aware, saya berdoa kalau anakmu berkata dia tidak mau, saudara jangan biarkan, karena kita mesti rampas. Katakan bersama saya, rampas. Kita enggak boleh biarkan anak kita berjalan semaunya sendiri. Saudara tadi dengar kesaksian Ike, pada waktu dia mulai melayani anak-anak yang ada di Kids Altar, kalau sekarang dia mulai main musik, saya lihat dia umur kelas 3 atau kelas 4 SD, dia sudah saya ajarin
dan saya tongkrongin di situ. Dan walaupun dia mukanya agak asem sedikit, selama sebulan, dua bulan dia sudah gak asem, udah happy. Waktu dia ulang tahun, sama anak-anak teman-temannya saya rayakan di situ, nyanyi happy birthday. Wah, dia bertumbuh bersama-sama dengan komunitas. Seorang tua jangan tidak care dengan anaknya yang tidak mau pindah dan maunya di ibadah raya. Nanti kalau kita sudah offline, saya tidak mau saudara, orang tua membiarkan anakmu duduk di sampingmu. Kalau kau tidak izinkan anakmu SD, dia mau sekolah di rumah bersama dengan saudara, aku mau main sama mami, aku mau ke kantor sama mami. Kalau Anda tidak izinkan dia seperti itu di rumah dan di kantor, kenapa tidak demi masa depan dia, kenapa kamu tidak buat anak-anak kita ada pada umur dan pelayanannya. Ya. Oleh karena itu, saya mempunyai solusi. Ini solusi saya. Apa Pak solusinya? Ini, pantau dan arahkan dengan baik, rangkul mereka supaya mereka bisa masuk di dalam gereja. Ini yang solusi yang saya tawarkan. Nomor satu, saudara, di antara sekolah minggu atau WTC Kids dan 180 harus ada namanya masa transisi, masa pengenalan. Ya. Demikian juga dari 180 ke FLCC, FLCC turun ke 180, 180 naik ke, harus ada masa transisi. Itu bagi pelayan-pelayan. Saya minta semua pelayan, saudara turun, bikin jembatan, bikin bridge, supaya anak-anak belajar punya komunitas. Oh, ada kakak-kakak rohani di sana. Ya. Yang kedua, orang tua juga punya peran untuk memberitahukan kepada mereka dan mengarahkan kalau anaknya tidak mau naik kelas ke kelas berikutnya, saudara yang merampas. Bukan kakak pembina, saudara yang tuntun anakmu dan bawa masukkan di kelas itu. Kalau anakmu balik lagi tongkrongin, kalau perlu kau jadi pembina sementara di situ. Ngapain? Duduk aja ngawasin anakmu. Ya. Ya. Itu yang saya lakukan kalau anak saya agak bandel. Dan saya tidak mungkin bisa melihat dia hari ini bisa bersama-sama saya membagikan firman kalau saya tidak mendidiknya keras pada waktu dia kecil. Ya. Saudara ya. Jadi saudara orang tua, para orang tua, sama seperti saudara mencari kelas, saudara yang harus berpikir umur ini anakku di kelas apa ya? Saudara kalau enggak ngerti ada kakak-kakak sekolah minggu, ada kakak-kakak 180 yang mengajar, ada FLCC, saudara bisa tanya, "Kak, kalau SMP di mana kelasnya?" "Di sini, Bu." "Pak, kalau SMA di mana sono?" Saudara pasti akan diarahkan dan saudara bertanya, malu bertanya, sesat di jalan dan enggak bisa pulang. Itu sebabnya kita lose generation. Yang ketiga. Nah, ada beberapa contoh mungkin saudara yang saya bisa share sama saudara bahwa tadi waktu Pak Wirjo bilang mengenai kita harus merampas anak-anak kita harus mengarahkan mereka. Saya teringat bahwa anak saya juga kan udah mulai transisi dia. Dari umur 2 tahun ke 3 tahun, saya mulai ajak dia ke toddler. Dan ketika saya ajak dia ke toddler, pasti dia enggak mau. Pasti dia gak mau. So, apa yang harus saya lakukan? Saya harus sacrifice. Saya harus sacrifice waktu ibadah saya untuk saya menemani dia selama beberapa lama. Sampai akhirnya dia bisa ditinggal sendiri. Saya harus sacrifice, mungkin saya harus dengar lagi khotbah untuk saya bisa menemani anak saya di dalam satu jam ibadah. Dan sekarang saudara, karena dia sudah terbiasa dengan lingkungannya yang toddler, dia sudah bisa, saudara bisa ikut kids altar nongkrong di depan Zoom gitu ya. Wow. Lalu dia happy saudara, dia bisa sharing sama teman-temannya, dia bisa agak sedikit pamer sama kakak sekolah minggunya gitu ya, punya mainan apa. Dan dia bisa nyaman kalau kita punya bridging yang baik. Ketika kita mengarahkan, maka kita gak cuma nyuruh-nyuruh dia, tapi kita actually make the sacrifices necessary untuk kita temani dia dan merasa nyaman dengan lingkungan yang barunya. Untuk ngarahin dia bahwa it's okay punya lingkungan baru, normal, kehidupan juga begitu, kehidupan itu kan ganti terus musimnya. Nah dia harus terbiasa dengan lingkungan yang baru, lingkungan yang dia gak familiar, tapi lama-lama dia bisa beradaptasi, bahkan saudara sekarang tanpa diajarin, dia bisa berdoa sendiri, bisa doain teman yang sakit, bisa doain biar gak ada yang kebanjiran. Aneh sih memang
Dia bisa doain pokoknya berkati kakak-kakak, berkati teman-teman. Dan itu saya sama papahnya gak pernah ngajarin, saudara. Wow. Itu pasti adalah alasan apa yang dia lihat setiap hari, apa yang diajarkan oleh orang tua setiap hari, pasti berbuah baik ke dalam kehidupan anak-anak kita. Makanya saya pesan bahwa anak-anakmu juga dalam Kids Altar. Kalau saudara gak tahu bagaimana caranya, hubungi aja Instagram WTC Kids. Pasti ada cerita banyak kesaksian dari orang tua yang anaknya dibawa di Kids Altar. Ya. Saya waktu lihat video cucu saya bisa berdoa. Wow, 3 tahun bisa berdoa supaya rumahnya tidak banjir. How can? Gitu. Dan kakak-kakak Kids Altar mereka berjuang merampas anak-anak supaya mereka di masa pandemi tetap bisa melayani. Amin. Yang ketiga, diskusikan bersama antara pembina Next Gen dan orang tua agar kita bisa menyelamatkan generasi muda. Ya. Tetapi ya, diskusikan bersama pembina Next Gen dan orang tua. Tetapi orang tua dan pembina harus punya value yang sama. Ya. Apa value yang sama? Value yang sama yang harus diberikan adalah supaya saudara mempunyai value yang sama dengan nilai yang kita ajarkan di gereja. Ya. Sebab kalau tidak, anak akan konflik. Ya. Contohnya, banyak sekali kita temukan saudara di pelayanan Next Gen. Misalnya kita ajarin anaknya, kalau kamu masih berpacaran atau kamu PDKT, jangan pergi-pergi keluar kota apalagi berdua sebelum kamu menikah. Yeah. Tapi ada beberapa orang tua yang mengizinkannya, saudara. Hmm. Kita bisa bilang apa sebagai pembinanya? Lalu ada misalnya kita ajarin nih di yang udah kuliah, kita ajarin kalau pacaran itu harus punya tujuan. Jangan asal pacaran karena kamu lonely. Tapi kamu harus punya tujuan karena pacaran adalah masa persiapan pernikahan. Tapi ada saudara orang tua yang ngomong, lu kenapa gak pacaran-pacaran sih? Kenapa di rumah aja sih? Kan banyak mantan, banyak pengalaman, katanya. Oh, gak laku artinya itu ya. Nah, wah, kan beda saudara. Ini kakak pembinanya gimana ngomongnya? Anaknya pasti confused. Anaknya akan nanya lagi ke kakak pembinanya, kak, tapi papa mama saya ngomong gini, kita bisa ngomong apa, saudara? Yang kids, yang 180, diajarin baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Tapi di rumahnya gak diajak mesbah. Tapi dia gak melihat orang tuanya juga baca Alkitab. Well, mereka pasti confused. Dan mereka akan datang ke kakak-kakak pembinanya lagi, saudara. Mereka akan bertanya, jadi sebenarnya yang benar yang mana, kak? Nah, ini adalah hal-hal praktikal yang kita alami di lapangan gitu, saudara, kira-kira. Nah, kita harus diskusi. Saudara, saya dengar persoalan-persoalan anak muda itu begitu banyak. So that's why kita mesti rampas orang tua, kita ajak kerjasama sekarang. Saudara, nilai-nilai yang kalau saudara gak tahu, saudara pengen tahu apa sih yang diajarkan, saudara bisa minta kepada kakak-kakak pembina apa sih yang diajarkan supaya saudara bisa selaras bersama dengan kakak-kakak pembina untuk mengarahkan anak-anak kita. Yang setuju katakan, amin. Yang D, jemaat dan orang tua dapat juga memberikan masukan yang berarti bagi pelayanan Next Gen atau gereja agar semakin efektif menjangkau anak-anak kita. Jadi saudara bisa memberikan usulan apa saja selama usulan itu juga punya nilai yang sama dengan firman Tuhan. Amen. Jadi kalau misalnya anakmu dididik strength, jangan saudara minta supaya dilembekin. Karena tidak akan pernah berhasil mendidik anak muda dengan cara yang lembek-lembek. Sebab saya ini dulu pemimpin anak muda, 17 tahun saya menjadi youth pastor. Sudah cukup kenyang. Dan anak muda yang tidak dimuridkan dengan sungguh-sungguh, pada masa tuanya dia menyimpang dari jalannya. Tapi yang dimuridkan, saya udah lihat. Anak-anak yang saya muridkan, mereka jadi hamba-hamba Tuhan hari ini. Karena dari awal mereka dimuridkan. Dan saya bisa sarankan buat setiap parents yang hari ini melihat hal ini, saya bisa sarankan kalau misalnya ada kendala nih, misalnya anak saudara gak mau dibawa ke 180, gak mau dibawa ke komunitas di mana mereka seharusnya ada gitu ya, baik di kids, baik 180, FLCC ataupun dewasa muda. Maka saudara bisa membuka, coba dialog yang sehat dengan kakak-kakak pembinanya. Antara parents dan pembina untuk apa? Untuk berdiskusi bagaimana ya caranya supaya anak saya
bisa ikut dan bagaimana kita antara orang tua dan kakak-kakak pembina bisa bekerja sama membuat sebuah custom strategy untuk membawa anak ini bisa masuk ke dalam komunitas yang benar. Karena saya percaya setiap orang yang Tuhan percayakan memang punya karakteristik berbeda-beda. Tapi mari kita bersama-sama bekerja sama, kita bukalah dialog yang sehat supaya orang tua dan kakak pembina bisa bersama-sama membawa generasi ini masuk dalam takut akan Tuhan. Yes. Nah, yang ketiga saudara, mari kita pastikan anak-anak muda masuk di dalam jalur pemuritan yang berjenjang, yang sudah disediakan dan ada kakak-kakak pembinanya atau mentor untuk menjaga dan membantu anak-anak kita. Nah, nanti kalau mereka akan sudah masuk ke dalam pemuritan, masuk ke dalam mentoring, masuk ke dalam small group, maka mereka akan menjadi suatu hari nanti, mereka akan menjadi murid. Iya. Kenapa harus jadi murid? Karena cuman murid yang bisa melakukan tugas amanat agung untuk memberitakan Injil. Hanya murid yang bisa punya kualifikasi untuk dia bisa membawa nama Yesus ke seluruh dunia. Dia bisa jadi contoh, dia bisa jadi hidupnya berbeda dari teman-temannya. Dan dia bisa membawa amanat agung ini dimanapun mereka berada. Saya adalah produk pemuritan, saya pun memuridkan anak-anak. Dan anak-anak saya sekarang mereka sudah mulai memuridkan teman-temannya yang lain. Nah murid, kualitas murid seperti ini adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi strong generation untuk membawa amanat agung kepada generasi mereka. Ya. Nah saudara, di dalam bagian ini, jauhkanlah ego-ego sektoral. Apa maksudnya apa, Pak? Jadi para pelayan kids dengan pelayan 180 dan pelayan FLCC dan dewasa muda, gak boleh ego sektoral. Udah biarin aja di sekolah minggu, gak apa-apa. Nanti kalau umur 15 tahun tetap aja masuk sekolah minggu. Lucu atuh yang lain kecil tapi lucu. Saudara di situ udah kumisan, lucu loh. Please dah, jadi jangan ego sektoral. Jadi kalau memang waktunya pembina juga harus melepas dengan rela, orang tua juga harus membawa mereka sehingga kita nih waktunya anak-anak kita itu pas, memberi makanannya itu pas. Ya. Jadi jangan sampai umur 15 tahun di rumah nyanyinya happy ya 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 happy ya karena apa, salah asuh. saya kasihan melihat anak-anak yang badannya besar tapi kejiwaannya kecil sekali. Baik. Ada seorang hamba Tuhan namanya Bill Hull. Dia berkata gini, "Our church exists for making disciples. Amen. And disciples are God's gift to the world." Amen. Jadi gereja itu ada untuk membuat murid-murid gitu. Dan murid itu dibuat oleh Tuhan untuk diberikan kepada dunia ini. Jadi gereja harus mencipta murid, bukan menciptakan jemaat. Amen. Tuhan ingin supaya gereja ini, dan ini doa saya, supaya ini perintah Tuhan, ini pesan Tuhan kepada saya, supaya semua orang yang sudah ada di dalam gereja, semua harus jadi murid. Itu sebabnya saudara, salah satu nilai dari gereja kita adalah discipleship, memuridkan. Dan saudara tahu sampai hari ini saya memuridkan setiap hari Selasa, setiap minggu hari Selasa, sampai hari sejak gereja berdiri sampai hari ini. Karena apa? Karena itulah kekuatan gereja kita. Amin. Yang keempat saudara, cara kita untuk menangkan anak-anak kita adalah dengan menjangkau anak-anak muda yang ada di luar gedung gereja. Yeah. Bagaimana caranya? Kita bisa bagikan lewat kesaksian hidup kita. Yes. Kita bisa lewat penginjilan pribadi. Yeah. Dan kita juga bisa buat teman-teman yang bingung nih gimana caranya aku sharing tentang firman Tuhan ke teman-teman aku. Teman-teman bisa lihat scan QR code yang nanti akan ada di layar teman-teman. Nah, di sini akan ada folder yang isinya video-video yang bisa teman-teman bagikan. Isinya apa? Yeah. Isinya tentang semua video yang sifatnya penginjilan. Yeah. Untuk membuat teman-teman kita mengerti kenapa sih kita butuh kasih Yesus, kenapa sih kita butuh percaya sama Tuhan Yesus, apa sih itu surga dan neraka. Nah hal-hal seperti itu nanti akan bisa teman-teman dapatkan akses filenya di QR code yang akan ada di layar teman-teman. Yang keempat, kita bisa membawa teman ke dalam care cell kita, ke dalam small group kita, supaya apa? Punya komunitas. Semua orang butuh Tuhan. Itu garis bawah itu, semua orang butuh Tuhan. Gak peduli dia kaya, dia miskin, dia pinter, dia kurang pinter, semua orang butuh Tuhan.
termasuk teman kamu yang kelihatannya udah have everything in the world. Hmm. Kita perlu tahu bahwa semua orang butuh Tuhan, semua orang butuh komunitas yang membawa mereka untuk mengenal Tuhan. That's why saya encourage setiap kita, ayo kita encourage teman-teman kita untuk masuk ke dalam care cell. Gratis saudara, kalau kata Pak Wirjo sih, gratis kok ngajak orang itu, gak ada salahnya ngajak orang, siapa tahu dari 10 ajakan kamu ada satu yang berhasil. Yes. Nah saudara, kalau kalian anak-anak muda dan pengen sharing ini dan saudara belum bisa ngomong, saudara sharing aja khotbah saya hari Minggu, saudara share. Ya saudara share mesbah, saudara ikut, saudara share, tinggal share pencet. Yeah. One click away. One click away. Saudara ada cara yang bagus. Ada satu yayasan ya, fondasi orang Kristen membuat yayasan namanya Yes He Is. Yes He Is ini membuat film-film atau pengajaran dalam waktu 3-5 menit. Saudara klik aja di YouTube dan cukup tulis Yes He Is. Yes He Is. Saudara banyak video saudara tonton dulu sebelum saudara share. Maka saudara sudah bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Saya berdoa, mari rampas anak-anak kita, rampas anak-anak muda yang dari luar, supaya tidak dimuridkan oleh dunia, amen, tapi dimuridkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Amen. Dan mereka jadi murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Amen. Amen. Hallelujah. We're about to take part in our Holy Communion today. Brothers and sisters, let us come with the right heart. Before we take part in this Holy Communion, let us remember that we are doing this in remembrance of God's mercy, of God's love, that He died for you and for me on the cross. He died for you and for me to wash away all our sins, all our curse, so that we don't die, but shall live for His glory. Let us just close our eyes and let us just come to God with the right manner today. We are doing this in remembrance of God. So let us come to Him and be at peace with God, beloved. Be at peace with God. And be at peace with others. And be at peace with yourself. Just open up your hearts. If God is reminding you of the things that we have done in the past weeks, let us just confess our sins to God, our transgressions, and let Him restore you. And if God reminds you of the things that you have done to others and what others have done to you, let's just be at peace with others. Convey forgiveness and receive forgiveness from God. Ask for forgiveness and be at peace with yourself. And we know that sometimes the mistakes that we have done in the past is haunting us. But if God has forgiven you, you can also forgive yourself. Let's just take a short moment, maybe just 20 seconds, 30 seconds, just come to God and open up your heart. We are doing this respecting God, honoring God, while we are being reminded of the cross, of His love. Father God, I pray for Your children as we are taking part in this Holy Communion today. I pray that You heal us, You heal Your children. You restore us. You transform Your children. Let the peace of heaven be upon you. Let the joy of heaven be upon you. Thank you, Lord. And I pray as we take part in this Holy Communion, even miracles shall happen to Your people. Healings shall happen. Restoration shall happen. And blessings shall be granted upon Your people. Thank you, Lord. We are ready for the Holy Communion. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread. Let us lift the bread high to Him. And when He had given thanks, He broke it and said, take, eat. This is My body which is broken for you. Do this in remembrance of Me. Beloved saints of God, isn't the bread that we broke and partake is our fellowship and communion with the body of Christ Jesus? Amen. Let us take it in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now let us lift up the cup high to Him also. Hallelujah.
In the same manner, he also took cup after supper, saying, "This cup is the covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Beloved saints of God, isn't this cup upon which we give thanks is our fellowship and communion with the blood of Christ Jesus? Amen. Let's drink it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Give him thanks. Thank you, Lord. Thank you for the body broken for us. Thank you for the blood shed for us. Thank you, Lord, that we are already healed. By the stripes of Jesus, we are already healed. Our sins were washed away. And we know that heaven awaits us. Thank you, Jesus. I pray for your children again. Heal your children. Restore your children. Bring blessings to your children. Thank you, Lord. We give you honor. We give you glory. In Jesus' mighty name, hallelujah, hallelujah, amen, amen. Now, let us lift up your hands, open up your hearts, and receive the blessings. Our Lord Jesus Christ loves you and me so very much that he will bless you, that he will keep you, that our Lord Jesus will lift up his countenance upon you and give you peace. May the grace and abundant blessings from our Father in heaven, in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, intimate fellowship with the Holy Spirit be with you and your loved ones today until Jesus Christ comes again, even throughout eternity, forever and ever. In Jesus' mighty name, hallelujah. Amen, amen, amen. Happy Sunday and God bless you.